1. Augustus Caesar, yang lahir dengan nama Gaius Octavius Turinus, adalah pendiri Kekaisaran Romawi dan menjadi kaisar pertama Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi. 2. Augustus memimpin dalam Perang Saudara Romawi dan mengalahkan Mark Antony dan Cleopatra dalam Pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, mengamankan posisinya sebagai penguasa tunggal Romawi. 3. Augustus memerintah selama lebih dari 40 tahun, dikenal sebagai masa pemerintahan yang stabil dan makmur, yang dikenal sebagai Pax Romana atau Kedamaian Romawi. 4. Ia mengenalkan reformasi administratif, termasuk pembagian provinsi-provinsi dan sistem pajak yang lebih efisien, yang memperkuat fondasi Kekaisaran Romawi. 5. Julius Caesar diangkat menjadi dewa setelah kematiannya, dan Augustus memastikan penghormatan yang sama baginya, menciptakan kekaisaran yang di